Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa sekarang penindasan daripada sudut agama berlaku? Seolah-olah Islam itu mula dikacau. Tuan-tuan fikir apa sebenarnya? Sebab salah undi, minta maaf. Sebab itu ke? Siapa yang atur ni tuan-tuan? Ke kita salah? Tersalah undi. Tentang pernah tak diceritakan tentang satu hadis sebelum zahirnya Al-Mahdi akan berlakunya satu pemerintahan yang terlalu zalim? Sebelum zahirnya Al-Mahdi, umat aku akan bertemu dengan satu zaman pemerintahan yang zalim. Kalau tuan-tuan tengok daripada zahir isu, kita tak akan berhenti menceritakan tentang zahir isu. Tetapi kalau tuan-tuan melihat daripada sudut apakah hikmah yang berlaku, maka tuan-tuan akan mula takut dengan Allah. Tuan-tuan akan mula takut dengan Allah. Tuan-tuan akan mula istidak. Akan bersiap sedia untuk menghadapi saat itu, iaitu perkemaskan iman dan Islam. Yang Nabi kata, besok sampai zaman itu engkau nak beramal dengan Islam, macam mana engkau menggenggam bara api, kata Nabi. Punya sakitnya kita nak beramal dengan Islam ini. Banyak tuan-tuan, Nabi sebut macam-macam. Nabi kata, besok sampai satu zaman umat aku akan berjumpa dengan satu zaman fitnah. Maka ulama muhadisin ni kata apa? Nabi kata fitnah kemudahan. Kita duduk zaman ni tuan-tuan, fitnah kemudahan. Ada ulama yang mengatakan fitnah kekayaan. Sebagian ulama kuat menafsirkan tentang hadis ini ialah fitnah kemudahan. Tak mudah tuan-tuan sekarang. Mudahlah. Mudah eh?